udah di jalan dengan istri? Saya masih biayai, Pak. Oh, masih biayai. Iya, iya. Berarti yang saya kirim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami dari Polrestabes Makassar melaksanakan press release terkait dengan hasil pengungkapan terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 jam 22.30 yang terjadi di daerah Mariso. Telah terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan dari pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa obeng terhadap korban sebanyak 8 kali tusukan terhadap korban. Dari kronologi kejadiannya bahwa pelaku melihat korban bersama dengan mantan istrinya. Terjadi kecemburuan, kemudian pelaku menendang korban, kemudian merebut tasnya, dan tasnya diisi obeng yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatannya. Kemudian pelaku melarikan diri, dan setelah melarikan diri, kemudian kembali lagi. Dan setelah korban meninggalkan tempat dari mantan istrinya, kemudian dikejar oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Dan di tengah jalan di lorong reformasi, kemudian terjadilah di situ perdebatan mulut, kemudian emosi, dan terjadilah penikaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Kemudian sampai jatuh dan kemudian terus dilakukan penikaman oleh pelaku. Dan alhamdulillah tidak lebih dari 6 jam atau kurang dari 6 jam Polrestabes Makassar dari catatan RAS telah berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelakunya yang ditangkap di daerah Takalar. Dan kemudian saat ini sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan terhadap pelaku dengan pasal 351 ayat 3 dan atau 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Motif tersendiri mana? Motifnya cemburu karena melihat mantan istrinya bersama-sama dengan korban. Ada kendala saat pengejaran pelaku, Bang? Alhamdulillah tidak. Jadi dari hasil identifikasi terhadap pelaku dan profiling terhadap pelaku, kemudian dilakukan pengejaran dan di daerah Takalar bisa dilakukan pengamanan dan tidak ada kesulitan dalam melakukan penangkapan. Berarti statusnya korban merupakan pacar dari mantan istri pelaku? Kalau korban sampai sekarang kan belum diketahui bahwa apakah dia pacaran atau tidak. Tapi yang diketahui sampai saat ini adalah pelaku melihat bahwa mantan istrinya itu bersama-sama dengan korban. Nah, di situ terjadi kecemburuan dari pelaku terhadap korban. Kalau korban ini kerjanya apa, Mbak? Kalau korban tidak ada pekerjaan. Terus Pak, apa benar pelaku ini mencoba melarikan diri, Pak, ke luar daerah Kota Makassar? Ya, karena akan terjadinya di Mariso, Makassar, kemudian berusaha untuk melarikan diri, alhamdulillah dapat kita kejar dan di daerah Takalar bisa kita lakukan penangkapan. Ini pelaku melakukan penikaman dengan apa ini, Pak? Dengan obeng. Sementara ini dibuktikan bahwa dari hasil pengakuan menggunakan obeng yang direbut dari korban. Dan sampai saat ini kalau keterangan dari pelaku obeng itu dibuang, masih dalam pencarian. Alasannya apa? Cemburu. Cemburu kenapa?